ada ajang nostalgia aja, kita khusus juga bisa membawa acara Dahsyat lagi, karena Dahsyat kan udah 10 tahun ya, pasti banyak memori-memori dan cerita-cerita lah. Belum tahu nih aku sama siapa, bener belum tahu, baru tahu tadi. Ya, belum tahu ya kolab sama siapa aja sih, senang-senang ini kayak ini kan di luar dari Trans Music, di Dahsyat Award beda. Trans Music kan baru berdiri, belum launching. Aku Dahsyat 10 tahun, jadi beda lah ini juga kan memang Dahsyat Award ini kali ini apa ya, ambil pollingnya sesuai dari radio-radio, dari memang kepopularitasannya. Jadi bukan hanya anak-anak yang zaman sekarang aja, tapi dari band-band yang udah senior-senior juga, kalau memang mereka lagu-lagunya masih diminati, banyak juga yang masuk. Ya, tadi Potret, ada beberapa Echelon 7 juga. Jadi kita apa ya, mungkin Dahsyat Award barometernya tuh di sini dari tingkat popularitasan, tapi nggak dilihat gitu mau band yang zaman sekarang 90-an, tapi kalau lagunya masih diminati mereka masih bisa masuk dari nominasi. Ya banyak sih kalau yang dikangenin kan dulu jadi host 9 tahun berhenti, sekarang udah ini pas 10 tahun nih kayaknya, 10 tahunan nih. Jadi ya banyak kalau dibilang kangennya apa ya, banyak pasti lah. Dan senang juga sih bisa ketemu sama Ayu Dewi lagi, Deni Cagur, mungkin nanti ada Luna Maya atau sosok yang lain, jadinya pasal gila gitu. Think sih sebenarnya tadinya juga dadakan, tadinya enggak syuting, cuman enggak syuting, enggak jadi ke Thailand, tapi jadinya syuting Thailand cuman hari Sabtu Minggu tadi pagi pulang. Yeah, yeah.